Halo Sobat TAC, semoga kalian sukses selalu. Kali ini Mimin akan berbagi info harga sawit. Lemas Besti, harga sawit di Sumbar benar anjlok. Tidak melenceng dari prediksi, harga kelapa sawit di Sumatera Barat, Sumbar, hari ini mengalami penurunan. Hal ini diketahui dari hasil penetapan harga yang dirilis Dinas Perkebunan Sumbar, Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022. Ketua DPW Apkasindo Sumbar, Jufri Nur mengatakan, harga TBS Sumbar anjlok hingga Rp400,81 per kilogram dibanding pekan lalu. Sehingga kini harganya berada di angka Rp2.912,58 per kilogram. Menurut Jufri, penurunan harga ini dampak dari tidak adanya perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Sumbar melakukan ekspor CPO. Sehingga kuota CPO di hampir seluruh pabrik masih melimpah. Semua perusahaan di Sumbar tidak lakukan ekspor. Tentu ini berdampak terhadap serapan hasil kebun masyarakat yang juga membuat harga TBS jatuh, kata dia kepada elais.co. Untuk diketahui, minggu lalu harga kelapa sawit di Sumbar mencapai Rp3.313,39 per kilogram. Berikut daftar harga TBS Sumbar pekan ini. Sawit usia 3 tahun Rp2.183,57 per kilogram. Sawit usia 4 tahun Rp2.456,52 per kilogram. Sawit usia 5 tahun Rp2.601,53 per kilogram. Sawit usia 6 tahun Rp2.630,25 per kilogram. Sawit usia 7 tahun Rp2.648,98 per kilogram. Sawit usia 8 tahun Rp2.871,01 per kilogram. Sawit usia 9 tahun Rp2.909,06 per kilogram. Sawit usia 10 hingga 20 tahun Rp2.912,58 per kilogram. Sawit usia 21 tahun Rp2.821,35 per kilogram. Sawit usia 22 tahun Rp2.811,96 per kilogram. Sawit usia 23 tahun Rp2.774,13 per kilogram. Sawit usia 24 tahun Rp2.632,54 per kilogram. Harga CPO Rp12.463 per kilogram. Inti Rp6.531,98 per kilogram. Indeks K93,05%. Cangkang Rp14,73 per kilogram. Disclaimer, pemberitaan ini hanya untuk informasi harga TBS sesuai penetapan Dinas Perkebunan setempat, di lapangan bisa saja berbeda. Dapatkan update berita seputar harga TBS sawit, CPO dan industri kelapa sawit serta seputar koin setiap hari dari Tiang Awan Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tonton semua videonya. Thank you.